Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menjadi satu di antara sejumlah nama yang disebut Presiden Joko Widodo cocok mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Terkait hal ini, saat ditemui pada Sabtu 22 April 2023, Mahfud pun menanggapinya dengan santai. Menko Polhukam hanya menyebut kabar Jokowi yang menyebut namanya tersebut merupakan berita yang enak dibaca. Kendati demikian, saat ditanya soal kesediaannya maju menjadi cawapres, Mahfud MD mengaku belum bisa memastikannya, mengingat menurutnya apapun bisa terjadi dalam politik. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah ditetapkan sebagai bakal calon presiden dari PDIP. Pengumuman penetapan Ganjar jadi bakal calon presiden ini disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat 21 April 2023 yang lalu.